السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung muka surat 43, perenggan yang paling bawah. Mereka malaikat hafazah sekalian mengetahui apa-apa jua pun yang kamu kerjakan, sekalipun di tempat yang gelap lagi tersembunyi. Dia banyak ulang benda yang sama lah, jadi kita baca cepat-cepat. Mereka akan menuliskan apa jua pun pekerjaan dan perbuatan kamu yang mereka ketahui itu. Kita kena ingat malaikat ni dia taat semua pada Allah. Apa yang Allah suruh buat, dia suruh balun lima round dia balun. Ini kena tengok surah At-Tahrim. Mereka tidak pernah ingkar, tidak pernah derhaka pada Allah. Jadi macam saya kata bulan lepas, malaikat ni banyak tugas. Banyak. Malaikat pun banyak tugas kat mereka. Bab ni kawan ni. Segala yang mereka tuliskan itu akan dibawa ke muka kami. Allah nak tunjuk tanda kekuasaan Allah. Tak ada malaikat, Allah tahu. Tahu tak? Tidak. Kalau tak ada malaikat, Allah tahu tak? Ada dalam Quran, mujadalah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Itu ayat dah. Inna allaha bikulli shay'in 'alim. Macam tak betul hak ujung tu. Lama tak banyak mujadalah. Jadi saya tengok ayat berapa. Mujadalah surah 58. Kalau tuan-tuan yang mungkin belum mahir lagi dengan apps ni, yang hijau tu ada putih, tekan. Dia kata baca Quran 58, scroll pergi 58. Kalau kata saya kata ayat 11 ke ayat 7 ke, tekan atas ni buah nombor 7. Tekan ni buah 7. Okey. Betul lah ayat 7. Dia senang cari. Kadang-kadang kena ayat Al-Baqarah 284 jenis scroll. Tak payah. Zamanlah semua canggih. Pergi ambil apps tu, tekan 284, tuan-tuan tengok saya baca betul ke tak. Betul ya? Ayat ke-7. Ni ayat dia. Ayat hujung tu saya tak pasti. Inna Allah bikulli syai'in alim. Saya kata apa tadi, tak ingat. Baik. Jadi di sini dia kata, cuba tengok. Tiada berlaku bisikan ni nak abang, Allah tahu tak ada malaikat boleh-boleh. Tapi dia nak tunjuk keagungan dia. Dia hebat, maha besar. Tiada berlaku bisikan antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya.
dan tiada berlaku antara lima orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada yang kurang dari bilangan itu, dan tiada yang lebih ramai melainkan ia ada bersama-sama mereka di mana saja mereka berada. Kemudian ia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah saja nak tunjuk. Nah, dia act kat kita lah. Maksudnya dia pencipta kita, bolehlah act. Kita nak act tak bolehlah kat dia. Sampai kita ni dicipta. Saya selalu sebut tuan-tuan, kita tambah dua lagi. Pertama, kita mesti wajib meyakini Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Mustahil Maha Suci Allah daripada memiliki sifat-sifat kekurangan. Allah adalah pencipta, pemilik dan pentadbir sekalian alam. Ni hak tuan-tuan ada duduk sandak, ada duduk kan. Itu dia semua tu tu. Gerak-geri kita tu. Nah, kullu yawmin huwa fi sya'n. Surah Ar-Rahman surah 55 ayat 29. Aku setiap waktu di dalam urusan. Jadi kita manusia ni yang duduk sombong lah dengan Allah. Sesama manusia boleh tak sombong? Ha? Boleh saya imam? Boleh. Hak sombong tu kita sombong lah. Kita ambil kaedah Syekh Abdul Qadir Jalani. At-takaburu ala mutakabirin sadaqatun. Kita sombong, kita angkuh, kita ni terhadap orang yang sombong ni sebagai sedekah dekat dia. Hang ek, aku ek. Ha. Tapi janganlah kita ek kepada orang yang baik. Ni cerita orang sombong saja. Baik, itu di antara nak menguatkan hujah bahawasanya Allah tak memerlukan malaikat, tapi Allah nak tunjuk Allah itu maha berkuasa. Innallaha bikulli syai'in alim. Ayat tadi Al-Mujadalah surah 58 ayat 7. Dan dia kata lagi di sini di sana. Dia kata lagi di sini, kamilah yang menimbang segala perbuatan dan pekerjaan kamu itu buruk baiknya. Hak buruk, hak baik, semua akan dinilai semula. Cuma yang kita bimbang, yang saya selalu baca dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 23. Kadang-kadang amalan kita cukup hebat tadi, tapi bila tidak menepati syarat Allah, sia-sia di akhirat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Surah 25 surah Al-Furqan ayat 23. Dan kami akan perlihatkan semula, yakni amal-amal kebaikan yang mereka pernah lakukan, malangnya ia umpama debu yang berterbangan, tak diberi ganjaran pahala. Pasal apa? Syarat tak cukup. Syarat pertama ikhlas. Syarat kedua menepati syarat. Dua syarat baru diterima amalan kita. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan kita semua ada dua syarat tersebut. Kamilah semata-mata yang akan menghukum dengan azab dan siksa sesiapa yang jahat dan derhaka di antara kamu. Ha, itu dia. Nah, azab di akhirat ulama pun tak boleh cerita. Nah, hanya mereka menyatakan neraka tu menyala-nyala gitu, tapi macam mana azab sebenar siapa tahu? Tak ada manusia yang dah mati kemudian dia kena azab, dia balik main balik taman selasi habang. Hampa jangan main-main tu. Azab kubur berat. Ni kubur apa? Warak habis satu taman selasi. Sepenuh masjid kan. Itu Tuhan nak uji keimanan kita, percaya atau tak percaya. Ha, dia nak uji keimanan. Nah. Kalau kita percaya ada hari pembalasan, selamatlah kita. Pastinya kita tak akan buat benda-benda bercanggah dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya nilai macam tu lah. Kalau seseorang tu dia tergamak buat benda-benda yang macam zalim dan sebagainya, makna dia tak yakin adanya hari pembalasan. Sebab Allah menyebut, memang ada satu golongan manusia di akhirat kelak dihumban ke dalam neraka bila ditanya apa kesalahan kamu, wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
Surah ke-74 ayat 46. Kami dahulunya mendustakan hari pembalasan. Pembalasan yang sebenar di akhirat, bukan di dunia. Di dunia hakim dia dengar ya. Lepas tu dia buatlah keputusan mengikut apa yang dia sangka je. Lawyer pula pandai cakap pula, jam kita kan. Hak bunuh orang pun boleh terlepas daripada tali gantung. Ada tak? Ada kan? Ha. Waktu jadi hakim ni berat tuan-tuan. Kita silap jatuh hukum orang yang tak bersalah, kita hukum bunuh jam. Seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Al-Maidah surah 5 ayat 32. Yang main-main berat tu. Kalau ada seorang Allah ni berhenti. Berhenti tu. Tak mau. Kalau tidak dia boleh jadi hakim besar Melaya. Dia buat macam tadi. Lepas dia duduk dengar hadis tu, tiga hakim dua masuk neraka, Islam dia dah. Lepas tu dia hanya praktis undang-undang je lah. Mungkin sebagai legal advisor ke apa kan, lebih kurang tu lah. Tuhan kata, kamilah semata-mata yang akan menghukum dengan azab dan seksa sesiapa yang jahat dan derhaka di antara kamu. Cuma kita nak habang hukuman Allah senantiasa adil. Tiada tak tuan-tuan? Muslimat, yakin tak? Hukuman Allah ni seadil-adil hukuman. Macam kita di Malaysia, kita sebut di Malaysia lah. Macam kita duduk di Malaysia. Curi RM22. Penjara sampai bertahun-tahun. RM22 curi tabung masjid. Lepas tu saya kata kalau nak curi, curi banyak-banyak. Kalau nak curi lah. RM22 7 tahun. Curi berjuta-juta. Tak masuk pada. Lawyer pandai bela. Walid, bagi saya memang zalim undang-undang ciptaan manusia ni. Tapi undang-undang Allah Muslimat adil. Mana dalil? Siapa nak cuba abang? Awak semua senyap ni. Bosa ke? Saya pun tak bosa lagi. InsyaAllah Ahad ni tak bosa lah. Tak larat tuan. 1 sampai 9 Zulhijjah letih. 6 hari bulan Syawal berjenuh lawan. Dalam surah Yasin ayat 54. Itu keadilan. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kami beri balasan setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Kamu sedikit pun tidak dizalimi. Itu keadilan Allah. Boleh tak? Di dunia tak. Belum apa-apa lagi, duduk dalam dulu. Undang-undang di Malaysia dulu ada SA, Internal Security Act. Kemudian repeal. Buang tu weh, sonoklah kita dengar kan. Dia ganti pula dengan sos SOSMA. SOSMA tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tahu sos cili. Orang buat tak gelap lah ni, semua serius. Securities, special offences. Security Measures Act. Itu dalam orang putih, Melayu saya tak tahu nak terjemah. Kalau ISA, saya dipahamkan 60 hari tanpa bicara. SOSMA 90 hari. Walim tuan-tuan. Mana boleh tuduh orang salah? Bukti dulu. One is innocent until proven guilty. Itu apa dia? English common law. Undang-undang barat disebut macam tu. Dalam Quran lama dah Tuhan ajak. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Al-Baqarah 111. Katakanlah sekiranya apa yang kamu dakwa itu benar, bawa bukti kamu. Itu keadilan. Ini belum apa-apa lagi. Kan? Di Malaysia ni memang serabut dia lah. Negara ni tak tahu lah kita duduk di Malaysia. Kita duduk dakwah lama dah, tak pernah bawa ajaran sesat. Kita nak didakwa pula, pelik. Nak bawa ajaran sesat, apa tak mau pergi kacau. Syiah, Qadiani, apa lagi? Wahabi. Semua orang kata Wahabi ni sesat. Saya tolong sampai. Pergi dah cek kan tu. Duduk kacau. Duk baca dalil Quran, hadis kan? Duk tak duk depa apa nama rehatkan apa Ustaz Don kan, nasib baik depa tak tidurkan dia. Apa gelak ah ha? Parti gelak tak pakai kan Allah duk cari salah orang memang jumpa kan. Saya pernah sembang kan dia di hotel
tabung haji Pulau Pinang. Saya nak keluar kuliah, dia baru sampai. Jadi kami menginap tempat yang sama. Saya cerita lah masalah dakwah ni lah, kan? Kita ni tak boleh silap sikit lah. Dia kata, ada ya, kan? Macamlah orang yang duk komen kita tu, dia tu perfect. Ya Allah. Saya cabar dengan firman Allah surah keempat ayat 28 An-Nisa. Ni kalau saya tanya ayat bunyi macam mana, mampu mereka pun tak tahu. Tapi umpamanya. Alhamdulillah, RTM panggil dia balik semula kan? RTM ke apa? TV di kau suku? Ha? Tak dengar? Berhenti balik pula dah? Panggil sat? Oh, dua hari. Oh, pulak dah. Berhenti tak apa. Jangan ditidurkan lah. Ha, tidurkan aku pergi cari yang berapa. Aku lumang cacing. Ha? Itulah. Sebenarnya, jealous lah. Iri hati. Kan? Kuliah beliau dapat sambutan orang ramai. Ha, orang duk komen ni orang tak ramai. Yang banyak pun kamera ya. Saya tengok video tu. Adalah tiga cangok. Kamera kat satu je tau. Udah, kamera lagi banyak pada orang. Ha tu, oh duk cari kesalahan macam lah. Ha, mau baca hadis silap hari tu. Ha. Orang hantam kau-kau dalam Facebook. Eh, kata pakar hadis, baca hadis pun tak betul. Ha, tak usah. Ada satu tu saya tak setuju juga, orang hentam, Ustaz Wahbi. Dia komen, Baba Ismail Sepanjang. Pasal renjis air di kereta. Lalu dia pun baca Al-Quran. Cuma saya rasa pelik, pasal apa dia pergi ambil dalil tu? Tak ada kena mengena. Lepas tu dia baca tersilap. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Dia baca bal. Orang pangkat utuk kepala dia. Dia pula bawa ajaran Wahabi, tanya. Saya tak setuju. Sebab apa? Itu tersasul. Bukan dia tak erti. Dia tak? Awak kita tak pernah tersasul lah. Ha, orang putih kata, sleep of the tongue, no fault of the mind. Kadang-kadang nak sebut yang lain keluar. Tuan-tuan, itu biasa lah. Saya pun ada. Kena. Macam? Orang putih aku boleh tahan lah. Tak faham orang putih ke tu? Ha, tu cerita dia. Boleh pakcik? Nah, saya tak setuju pakai duk hentam tu. Kita pun biasa silap. Nak sebut lain, sebut lain. Tidak. Nah, dan kita memang Allah sebut. Wa khuliqul insanu dha'ifa. Aku cipta manusia dengan serba kekurangan. Boleh tani, lebih tani, korang tani. Mana ada orang boleh ke semua? Tak ada. Ustaz Fauzi Tahir ngajak ni tak? Fauzi Tahir tak? Bakar faraid jarak cukup pandai bab-bab pembahagian harta pusaka hebat, tapi mungkin dia korang tak lain kan. Kau ni lebih tentu korang tak ni pula faraid tak tahu. Saya faraid tak pandai bab tu, tak minat nama dia, kena formula tu kena banyak ingat kan. Ada tok guru yang cakap faraid pun meninggal dah. Kan? Tanpa dia Eh Samsudi dengan Aziz Sattar. Oh, berarti gelak kan no? Okey-okey eh? Kan? Satu untuk kau, satu untuk aku. Itu adil namanya. Bila dia bagi kambing dengan lembu itu syok. Macam mana kau punya besar, aku punya kecil. Mana aku tahu kau yang kasih. Lalu dia kata, aku tipu. Ay, aku tipu. Kau tak gelak dah dah. Meluat aku pada. Nah, ha, saya tegaskan di sini hukuman Allah dia. Surah Yasin surah ke-36 ayat 54. Undang-undang ciptaan manusia sampai bila tak akan wujud keadilan, percayalah. Belum apa-apa lagi sumbat dulu dalam penjara apa macam Amerika lah. Belum apa-apa berlaku ni mesti Muslim teroris. Tengok. Kan? Orang dia sendiri pun tak percaya. Tu yang Twin Towers tu, menara berkembang tu. Bila? September apa September kan? Saya baca satu rencana. Orang putih tu kata tak. Kerja mereka je tak? Inilah tuan-tuan. Islam adil. Nah. Kamilah semata-mata yang akan menghukum dengan azab. Saya ulang sekali lagi. Dengar lah. Saya ulang. Azab ada dua. Satu di dunia. Yang kedua, bermula alam barzah sampai ke hari akhirat. Di dunia azab bermakna
bala bencana, musibah ataupun malapetaka. Yang itu kita semua tahu. Azab yang sebenar apa tahu? Bermula alam barzah. Pagi nak try, korek, hubung pergi tidur kat ni pun. Pergi tengok dia kena macam mana. Saya ingat sampai hari ni tuan-tuan, Ustaz Syamsuri cerita dalam kuliah dia, ada golongan yang tidak percaya adanya alam barzah ataupun siksa kubur. Dan dia pecabar lah tu. Kalau ada orang meninggal dunia, kita tanam orang tu sekali dengan tape recorder. Setengah jam lepas tu, kita korek balik dengan apa ada. Wasa' akidah. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Ini kalam Allah Al-Quran surah ke-40 surah Mukmin ayat 46. Tak percaya ada siksa kubur, wasa' akidah. Boleh dengar tu. Saya tak baca hadis. Saya baca ayat Quran tu. Surah ke-40 ayat 46 Al-Mukmin. Ha, jangan main-main. Ini soal akidah. Sebab tu saya kata soal iman ni soal kepercayaan. Allah akan uji percaya tak percaya, percaya tak percaya. Kalau kita duduk macam tu, orang kata mata radut, ish boleh tak, ish ish. Takut tu. Takut-takut boleh menjejaskan akidah. Ha. Mana dalil kata orang beriman tak pernah macam tu? Surah ke-49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak pernah meragui kalam Allah ni Al-Quran. Mereka juga tidak meragui sabda Nabi atau hadis. Boleh? Wah. Nah. Ha. Kamilah semata-mata yang akan menghukum dengan azab. Kalau di dunia, dia bawa main malapetaka. Tengok bau-bau ni, yang latest yang saya tengok ialah Brazil. Kan? Dia main macam banjir ke apa. Habis. Tuan-tuan, yang saya tengok tu, rumah tu, ayak tu boleh kalih bawa lari. Rumah. Tambah kita, jam. Sikitnya konkrit kan? Kan? Ayam, tu baru ayam belum malaikat main sepak kita ni. Ish, tu pun sombong nak lawan Tuhan. Apa nak jadi? Dubai, kelip mata, lingkup. Lepas dia wawancara lah raja dia, sombong lagi tu. Saya malas nak dengar, saya kalau orang sombong ni, saya segan lah. Dengan keangkuhan dia, dia rasa dia duit banyak, nah, kita boleh develop semula apa Dubai, tu saya sombong lah. Tu baru dia bagi sikit, kalau dia main banyak. Tidak, Pak Haji. Nah? Ha. Ha, jadi, kamilah semata-mata yang akan menghukum dengan azab. Azab di dunia, malapetaka, bala bencana atau musibah. Dan siksa sesiapa yang jahat dan derhaka di antara kamu. Nah? Kita orang-orang Islam, ha, tentang malaikat hafazah yang menuruti kita, yang mengetahui segala perbuatan kita dan menuliskan apa-apa yang mereka ketahui, itu hanya wajib membenarkan. Kita mesti yakin kan, benda tu betul. Tak usah lebih cek kan, malaikat tu macam mana macam. Ni kata ujian keimanan, nak percaya tak percaya, nak percaya tak percaya. Percaya, beriman pada malaikat. Dia tak rukun iman. Tapi saya tengok banyak, na'udzubillah, kita pun takut. Ujian keimanan ni Allah, Rasul, kitab, malaikat dan juga hari pembalasan tu insyaAllah. Bila mer. Qadha qadar. Oh, yang ni kadang-kadang nak lorbah. Sahabat saya, Allah uji dah. Tapi dia cool loh. Anak dia dengan menantu dia meninggal dunia. Aksiden di cangkak jerim ni apa apa WCE apa datang ni. Kat nak sampai dah tu daripada Ipoh, kat nak sampai dah rumah bisan jelah. Isteri meninggal di tempat kejadian, suami dalam perjalanan hospital meninggal, anak dua orang belah kepala tuan-tuan keluar burung. Saya kata ya Allah, janganlah uji aku macam ni, aku takut aku tak boleh terima. Mari saya pergi tengok anak. Kebetulan yang meninggal tu perempuan tu, dia kawan baik anak perempuan saya. Lepas satu kelas 5 tahun, tingkatan 1 dan tingkatan 5.
Saya dapat berita tu, saya duduk ada di mana? Di Langkawi, rehat 3 hari. Dekat setahun nampak ni. Sejak jadi wakil rakyat ni tak pernah menang, letih tu. Kan? Ada orang kata saya sedap, padan muka dia. Tak buat nampak kata bila pun aku tak lorat. Lagi 4 tahun nak habis, bukan senang. Kan? InsyaAllah, depan tuan-tuan, kalau Allah izin tak murah. Cukuplah satu penggan. Saya minat buat kerja. Saya banyak idea nak menerbitkan buku-buku agama. Kan? Rugi tuan-tuan. Nah, waktu saya dakwah, saya tak berhenti. Kalau duduk tumpu politik, tinggal dakwah lama-lama ayat Quran pun lupa. Tuan-tuan ingat, senang nak ingat ayat Quran. Surah sekian, ayat sekian, muka surat kitab ni. Dia kena amal. Apa pun tuan-tuan, kalau tak amal, ilmu tu hilang. Sampai hari ni, saya duduk ikat tai tak jadi. Saya pelik semua tuan-tuan. Walhal dulu masa aku pegawai bank, 30 saat cucuk-cucuk. Lah buat tak jadi. Berdiri depan termin. Lelah suruh orang tulis. Tu, ilmu kalau tak amal. Apatah lagi kalau Quran hadis tuan-tuan. Saya duduk sembang. Hafal Quran 30 juzuk kalau tak ulang. Kan? Ha. Ayat Quran ni dia banyak persamaan. Tambah surah yang agak sulit, sukar nak apa? Surah Ar-Rahman. Bermula ayat 44 ke atas. Fabi'ayi ala irabbikuma tukadziban. Lepas tu ayat lain. Lepas tu fabi'ayi ala irabbikuma. Lepas tu ayat lain. Lepas tu Fadi boleh ingat tak? Ha? Kita serupa. Dulu saya apa ya? Ar-Rahman. Tapi bila tak main, saya jadi imam, alhamdulillah tak pernah silap lah. 78 ayat tu. Bila tak ingat. Jadi saya duk main balik YouTube Syekh saya minat tu, Al-Ansi tu. Duk ikut balik lah. Suratul Kahfi. Tak ada kerja pasangan tu. Cemuih tu tengok Upin Ipin lah. Takkan tak boleh. Kan? Kita orang Islam, kita orang-orang Islam, tentang hafazah yang menuruti kita, yang mengetahui segala perbuatan kita dan menuliskan apa-apa yang mereka ketahui itu, hanya wajib membenarkan. Orang beriman tidak pernah meragui Allah dan Rasul. Apa firman Allah, kalam Allah tak ragu, sabda Nabi tak ragu. Itu maksudnya. Nah, termasuklah rukun-rukun iman. Itu dia panggil ujian keimanan. Percaya tak percaya ada malaikat? Percaya tak ada jin? Jin ada? Pernah tengok jin? Dan menuliskan apa-apa yang mereka ketahui itu, hanya wajib membenarkan dan meyakini sahaja bahawa berserta kita ada hafazah yang menuliskan segala perbuatan kita buruk baiknya. Yakin ni kesempurnaan iman. Hadis saya tak ingat riwayat siapa. Al-yaqinu huwal imanu kulluhu. Nabi bersabda, keyakinan itu kesempurnaan iman. Kalau kita ragu, iman tak sempurna. Kalau buat macam ni boleh berjaya ke? Hantar anak-anak pi. Kalau agama itu nak kerja apa? Nak makan apa? Cuba main tanya saya. Nak makan apa Ustaz? Makan nasi dah bahalul eh. Takkan nak makan chicken chop hari-hari. Mahal, dah minyak naik. Masuk politik sikit. Habis nampak tak orang nak jawab. Sedih pasal minyak naik lah tu. Ada seorang tu kata, siapa kata minyak naik? Hari tu saya bubuh RM1, hari ni saya bubuh RM1. Ada apa? Tak ada dia minta satu RM10? Ada Pak Ji? Pak Ji tak angguk. Nanti tak cerdik betul puak-puak ni. Kau nak kata kat kerajaan. Mana ada naik? Hari tu saya bubuh RM1. Hari ni saya bubuh RM1. Han tengoklah meter hang naik macam mana. Triton saya tuan-tuan, kalau dulu full tank apa 180. Pak Pek cakap okey lah. Tongkin ni lah ni. No Pak Pek 280. Full tank no Pak Pek. No 2 Pak Hati Pek 10. Pek cap lah tapi no Pak Pek lah. Boleh cakap tu. Dekat Cina pun boleh no. Saya cakap Cina dalam sidang tu, semua pekat perhati muka saya. Mereka ingat aku kelentong ni apa?
Saya jumpa wakil rakyat Cina semua, saya cakap Cina. Tu cakap apa boy? Makan ni. Wah, oh, abuih lah. Patut beri jawab. Perut tak lepas. Belajar bahasa orang tak pergi Nabi Allah. 100 tu perbezaan lah. Kalau dulu 180, kali ni 280. Tu dia fikir pasal nak naik motosikal lah, naik taman klasik. Sip sikit kan. Beli angkat tayar sama. Hari tu saya tegak dalam khutbah di kampung sebelah. Depa duk race di jalan belakang. Tiga orang dah. Belum mati lagi. Pecah pala katanya. Geng-geng tu dah. Saya kata adik-adik tengok lah. Hampa duk naik motor, angkat tayar. Ni pak-pak pun dengar. Dia kata. Tak kena mati, mati bunuh diri. Pakcik setuju tak saya kata pakcik? Mati bunuh diri. Almarhum Dr. Harun Din sebut Islam tak pernah ajar duk pandu kereta ke motosikal cara macam tu. Dari Quran Al-Baqarah 195. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Termasuklah kena ketum, kena ganja, kena ais. Betul Pak Cik? Islam tak ajak mana tu. Kalau mati, Dr. Harun ni rahimahullah ta'ala kata, dibimbangi mati, mati macam bunuh diri. Itu budak-budak tu duduk sembang, ada orang dengar. Cengih ustaz ni no. Dalam khutbah pun marah kita. Kita bagi nasihat, tiga orang lah. Sebelum ni, mereka duduk reh di ekor kucing. Tuan-tuan, kucing pun sampai tinggal ekor lah. 10 orang nak mati. Saya sendiri pernah alami tentang kita terpaksa elak. Sebab yang ni kawasan saya. Ada syarat majlis tindakan daerah. Saya dah bangkit polis tak main itu. Padahal DPJ, saya kata minta lah DPJ tolong pergi tengok sat tangkap mereka ni. Kejut sikit. Nah, membahayakan orang lain. Pecah kepala lah seorang. Sah tuan-tuan, nak-nak kita ni pakat-pakat jaga elok-elok lah. Baik. Kita kena yakin. Kerana kalau kita tak yakin, kita syak mana iman belum sempurna. Al-yaqinu wal-imanu kulluhu. Keyakinan itu kesempurnaan iman. Saya yakin kewujudan Allah. Yakin dengan para rasul. Yakin malaikat. Hari pembalasan. Nah, apa lagi? Kitab-kitab. Termasuk qada'. Ni anak tanam susah tuan. Qada' qadar risaulah Allah uji. Sedih saya pergi ziarah kemarin, anak perempuannya nombor dia tiga orang. Nombor dua. Hak satu dan tiga masih di hospital Ipoh. Dah doktor dok pantau. Tengok-tengok yang nombor dua tu perempuan nak nun laki-laki, sebiji muka mak dia. Saya tak boleh tahan. Saya hati tisu sikit. Saya menangis. Tok Wan dia boleh tak menangis. Oh, kejadian hari tu saya duk tengok dalam Facebook kan. Tapi bila saya menangis depan dia pun tak tahan kan? Sedih tengok. Yang perempuan tu patah kaki. Saya nak offer lah. Kalau dia sihat, main mengaji sekolah saya. Sebab mereka ni yatim piatu. Tak perlu bayar. Kita pun nak cari pahala kan tuan-tuan. Kan? Sebab mak dia tu kawan baik anak saya. Kawan baik semua. Nah, saya doa di Langkawi pun saya menangis Allah. Saya titisu kalau saya kenal orang tu lah. Tak kenal tak apa. Kan? Kalau kenal ni, ish, confirmnya lah. Tak boleh tahan, tak boleh kontrol. Orang tua-tua pula kalau teriak kan muka huduk. Apa tu gelak kan okey. Dan meyakini sahaja bahawa beserta kita ada hafazah yang menuliskan segala perbuatan kita buruk baiknya. Kena yakin. Tidak serambut jua pun yang hilang lenyap di antara segala perbuatan kita selama di dunia ini. Itu dia. Besar debu pun ada tulis. Cuma saya tuan-tuan tanya ustaz-ustaz ni lah. Saya duduk fikir enggak. Tapi tak ada, tak jumpa ayat Quran lagi. Cuma kalau tuan-tuan tanya ustaz-ustaz lain.
kalau lah kata kita ni, kita banyak buat perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam, kan? Kemudian kita taubat nasuha, kan? Kita memulakan kehidupan yang baru, nah, adakah Allah akan terus menayangkan amalan-amalan buruk kita di akhirat? Saya duk cari, tak ada lagi dalam Quran ni, tak jumpa ni. Tapi saya yakin, sebab kalau seseorang itu dah taubat nasuha yang disertai dengan amal-amal, takkan Allah nak tunjuk ikut, eh? Malulah kita. Jadi tuan-tuan tanyalah ustaz-ustaz, kata saya tanya Allah, nah, kalau ustaz-ustaz ni boleh bagi dari Quran bab surah berapa saya nak. Sebab saya duk terfikir macam itu jelah, saya duk terfikir. Saya buka Quran terus jumpa ayat yang saya memang tak tahu. Saya duk tengoklah makna. Tengok-tengok terjemah, uish, ada dalam Quran. Surah apa tu bab? Lupa lah, ada satu bab. Yang ni saya tak jumpa. Cumanya ada hadis kata keburukan yang disusuli dengan kebaikan itu menghapuskan dosa. Bila hapuskan dosa, takkan Tuhan nak tayang lagi ku. Bagi saya zalim. Kita dah berubah dah. Tuan-tuan tanyalah. Saya duduk cari-cari. Kalau ada hujah siapa yang jumpa, saya nak ucap terima kasih. Mahabak surah ke bapa, ya ke bapa. Baik. tidak serambut jua pun yang hilang lenyap di antara segala perbuatan kita selama di dunia ini. Kita benarkan, kita yakini kerana adanya hafazah itu dikhabarkan Allah kepada kita. Ada malaikat. Allah beritahu. Beriman kepada malaikat ayat mana? Itu ayat, itu ayat surah mana waktu. Hadis memang ada lah. Yang Jibril mai, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kat dia, fa akhbirni anil iman. Katakan kepada aku apa itu iman. Kan, kamu beriman pada Allah, malaikat dan seluruhnya lah. Ayat Quran Allah, ayat itu tu ayat apa? Ayat 286. Amana rasul bima unzila ila, kan? Ada kan? Tu termasuk beriman pada Allah dan rasul, kemudian tu kepada malaikat. Allah beritahu ada malaikat, kena percaya. Ya. Agak-agak kalau dia jelma jana kita noh. Katanya dia ada sayap kan? Kan? Sayap. Nah, tapi malaikat ni setahu saya dia tak akan mengupakan benda-benda tak elok. Manusia dia boleh. Hablek-blek dah tak. Nah. Baik. Tu kadang-kadang kita duk pi Mekah tu tengok orang tawaf tu macam-macam. Kan? Kadang-kadang dia mainlah benda iblis ni kan. Awak ni tak segak kan. Padam cepat-cepat, takut tak malaikat nak uji. Kan? Dia tawaf tapi kesok teruk. Enggak ada kan? No, masya-Allah. Ish. Kan? Dia kata lagi di sini, kerana hafazah itu dikhabarkan Allah pada kita. Al-Baqarah 286 lah. Ada malaikat, ada tugas-tugas malaikat. Ma yanfidhu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Itu di antara ayat Quran. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang menulis apa saja tutur kata kita. Tidak wajib kita memeriksa lebih jauh daripada apakah kejadian hafazah itu. Depa ni macam mana Allah cik. Tak payah kita beriman sudah. Bagaimanakah cara memelihara dan menuliskan perbuatan kita? Ada buku ke tak payah? Yang duk picek tu buat apa? Tu kata iman tu dia percaya. Percaya dia ikut apa yang Allah perintah. Di manakah mereka tuliskan? Dengan apakah mereka menulis? Dan lain-lain sebagainya. Kerana itu urusan dan pekerjaan ghaib kepada kita manusia. Kita tak mampulah tuan-tuan, saya ulang lagi. Kita nak ambil tahu apa benda ni, benda yang Allah saja tahu. Kita bijak-bijak kita pun tuan-tuan nak buat, ada juga benda kita tak boleh tahu. Pakcik, agak-agak pakcik apa yang kita tak boleh tahu? Saya baca banyak kali dah. Kan?
Terima. Apa yang kita tak boleh tahu? Mengaji tinggi, PhD, fuh. Ha, PhD bidang hadis. Oh, kita sebut bila sikit kan. Fuh, PhD hadis. PhD bidang fiqh. Fuh. Ha. Hang hebat-hebat, ada benda yang tak tahu. Muslimat surah Luqman surah ke-31 ayat terakhir ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, bila akan berlaku kiamat. Wa yunazzilul ghaib, bila hujan nak turun. Wa ya'lamu ma fil arham, anak dalam kandungan, bahagia atau celaka. Ni nak dapat cucu ke 10 pula dah. Ha, duk cek menantu tu. Lah ada 5 lah nak jantan, mah laki-laki. Saya kata pada keluarlah perempuan buat gua sekali ni. Ni pun senyum. Pak mentua ni tak malu nak tanya. Ni dengar-dengar khabar berita mengandung pula. Nak boleh pula. Hak ke 10 lah cucu saya. Perempuan 2 orang lah, 3. Lah ni 3-6 lah, kan? Anak dalam kandungan tu bahagia atau celaka tak siapa boleh tahu. Tuan. Nah. Ha, tu mana boleh tahu? Mak bapak kita dia cuma bagi pendidikan saja. Yang keempat, wa ma tadri nafsu madza taksibu qadam. Apa yang kamu akan usahakan pada esok hari? Boleh berjaya? Boleh sukses? Kita tak tahu. Ya dah. Yang kelima, macam apa yang berlaku pada almarhum Dr. Harun ni, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kamu nak meninggal dunia. Saya ulang, tuan kalau nak minta meninggal dunia di Madinah bukan di Mekah. Ha, hadis sahih. Sahabat saya, guru saya cek sahih. Nabi kata sesiapa yang meninggal dunia di Madinah akan mendapat syafaat aku, bukan di Mekah. Kawan kita, sahabat kita, guru kita Ustaz Taliban, kenal Taliban? Rambut panjang tu. Ustaz Nur Azli Musa. Dia pergi convocation anak dia di Madinah. Dia memang macam-macam penyakit darah. Saya jumpa dia last, dia pun kurus dia. Ya. Kebetulan kami pergi duduk di rumah yang sama. Ceramah di tempat tu. Ya. Ha, mudah-mudahan dia bahagia dan disemadikan di Baqi'. Allahu Akbar. Noh. Ha. Di bumi mana kita nak mati? Harap-harap di tempat yang baik lah. Nah, itulah harapan. Jadi siapa boleh tahu? Makna kalau 5 benda ni pun kita tak tahu, takkan kita naik dengan Tuhan kot. Hak ni tak tahu cerita. Beriman tu dah, percaya. Jangan buat benda-benda. Sebab kita meyakini malaikat duk perhati apa gerak-geri kita. Tengok dia kata lagi di sini. Nah, dia kata lagi di sini. Dengan apakah mereka menulis dan lain-lain sebagainya. Kerana itu urusan dan pekerjaan ghaib kepada kita manusia. Kita sekalian hendaklah ingat dan berhati-hati dalam segala pekerjaan dan perbuatan kita. Kerana tidak suatu jua pun perbuatan kita buruk baiknya yang tidak dituliskan oleh hafazah yang dikhabarkan Allah itu. Segala perbuatan kita yang telah dituliskan oleh malaikat hafazah itu akan dihadapkan ke muka pengadilan Allah untuk dipertimbangkan dan diputuskan. Tu saya kata kalau dah di dunia kita dah taubat nasuha, kan? Taubat sungguh-sungguh dan disertai dengan amal-amal soleh. Takkan nak keluar ke cerita ni, tuan-tuan tolong tanya. Saya dah sampai hari ni tak dapat jawapan, tak puas hati. Kan? Walaupun ada hadis kata bila kita buat dosa susuli dengan kebaikan terhapus. Jadi bila terhapus tu adakah tak dibentangkan lagi? Sebab ayat Quran kata summa yunabbi'uhum bima amilu. Kami akan bentangkan apa yang kamu buat dulu. Oh jamlah. Tok Imam pula duduk sebelah saya tengok video saya. Cerai juga ha. Ha, cerai eh. Kan? Tanpa ada jawapan tolong saya. Nah, kita bukan tahu semua. Nah. Baik. Hafazah itu akan dihadapkan ke muka pengadilan Allah untuk dipertimbangkan dan diputuskan akan menerima balasan atau azab yang kita tak tahu bagaimana rupa bentuk di akhirat dan seksa kerana perbuatan itu. Berhati-hatilah kita sekalian dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Kita pun tak tahu lama mana Allah nak simpan. Saya ulang sekali lagi lah. Kematian akan datang menjemput kita bila-bila masa. Bukan sama ada, oh kita dah
well prepared baru dia main. Dah idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. Surah Yunus ayat 49. Apabila ajal itu sampai, satu saat tidak dilambatkan dan satu saat tidak dipercepatkan. Yang penting bagi kita ada bekalan untuk kembali bertemu dengan Allah. Nah, dan kita pula, sebab tu ada ulama kata sebaik-baik doa ni, sebab mereka ni banyak doa dalam sujud, jadi kita minta dalam bahasa Melayu. Sebab hadis Nabi kata sebaik-baik doa dalam sujud, dia suruh minta tiga benda. Pertama, mati husnul khatimah. Yang kedua, berilah kesempatan supaya kita dapat bertaubat. Yang ketiga, kita kekal mati dalam Islam. Ha. Kita pun duk tengok-tengok video, ulama tu kata macam tu. Eh? Ha. Jadi hari ni nak ajak satu doa. Ha. Dengar lelok. Doa husnul khatimah. Semua orang tahu, tapi bukan yang tu. Yang tu karangan ulama adalah matan sebahagian daripada hadis, kalau tak silap saya. Saya duk tengok kitab tafsir di rumah, tahu-tahu ada kitab mana saya tak ternyap. Husnul khatimah ni ada dalam Quran. Bukan macam kita baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Doa ni tuan-tuan, saya dah berapa puluh tahun dah berdakwah, 34 tahun ni baru tahu. Doa ni bagi saya dia antara terbaik. Kita elok sangat pakai amal. Dia di pertengahan ayat 101 surah Yusuf ni, surah ke-12. Ayat 101. Saya nak ajak ni doa yang ada dalam Quran. Bukan doa kita nak jadi imam. Bila jadi imam kena baca plural jamak. Kita baca tu untuk kita sudahlah. Kan? Ha, pakat tulis doa Melayu buat doa cukup syok. Doa murah rezeki, panjang umur. Sebab saya pun kat sebulan dah doa aman. Minta sungguh-sungguh. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Maknanya engkaulah Tuhan yang ni pelindung aku di dunia dan juga di akhirat. Siapa boleh bagi perlindungan kita? Ni yang kita duduk selamat di dunia ni, saya ada sebut banyak kali ya tuan-tuan. Sepanjang hidup saya, saya naik kapal terbang tak kurang daripada 200 kali lah. Sekali pun tak pernah jatuh kapal terbang saya naik. Kalau jatuh tak ada depan ni lah. Tapi nak jatuh tu banyak kali juga lah. Duk nampak sengit-sengit tu macam cek-cek berat kurma. Pak Ji balik kurma katik tanpa pergi Mekah buat jatuh ceroy. And ha. Engkaulah pelindungku ha. Di dunia dan juga di akhirat. Ni akidah tuan-tuan. Kalau Allah pergi perlindungan ke apa, tak buat apa. Allah nak pergi perlindungan kat siapa? Muslimat. Ada jawapan dalam surah Al-Jathiyah ayat 19. Wallahu waliyul muttaqin. Pada orang bertakwa. Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 19. Allah pelindung kepada orang-orang yang bertakwa. Kita perlu usaha jadi orang bertakwa, bahawa Allah lindung kita di dunia sampai akhirat. Minta yang kedua, tawaffani muslima, matikanlah aku ya Allah. Sebab ni kita baca seorang-seorang ni, matikanlah aku dalam Islam. Ha, baiklah. Yang ketiga, wa'hiqni bis-salihin, dan himpunkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ni sebaik-baik teman di akhirat. Siapa kata? Allah sebut surah apa? An-Nisa ayat 69. Di antara empat golongan yang Allah redha, empat saja. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita akan digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Nah. Siapa dia orang soleh? Nabi Ibrahim minta. Ha. Surah Asy-Syu'ara surah ke-26. Yang ni pun kena amal juga tuan-tuan. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin.
Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 83. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku ilmu-ilmu yang memberi manfaat, dan himpunkanlah aku sama-sama orang soleh. Apa dia orang soleh? Orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya, itu soleh. Ha, boleh faham? Nah. Ha, itu yang kedua. Yang ketiga, minta apa? Pak Ji tengok ada ayat Quran? Ada? Oh, ingat cek Quran. Ha? Yang ketiga lah tu. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kalau tuan-tuan jadi imam, kena ubah. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Itu saya tak mahu abang. Lagi nak pusing tu payah sikit kan. Baca seorang-seorang kan Pak Ji. Ni kata ulama ni kita tafsir, nanti saya cek balik kitab mana. Baru-baru ni sebulan dah. Doa husnul khatimah. Nah. Sebab tu orang yang faham hadis ni depa banyak doa dalam sujud. Ha. Nah, dalam sujud. Tak mau minta macam syekh tu kata, "Ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah dan Melayu. Berilah kesempatan untuk aku bertaubat dan kekalkanlah aku dalam Islam." Ha, nah. Ha, tu cerita dah. Baik. Dia kata lagi sini akhir sekali, berhati-hatilah kita sekalian dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Jangan biar masa berlalu begitu ya tuan-tuan. Rugi ya. Semua ni hak depan saya ni nampak janggut pun putih-putih dah. Ya. Hak muda jangan duk gelak, saya berapi dulu kot. Tengok kami ada lagi apa tak ada lah. Dah, dia bukan kira muda tua semua mati. Nah, dan dia kata lagi di sini, iaitu dalam perbuatan dan pekerjaan kita sehari-hari. Berhati-hatilah. Pastikan jangan kita terjebak, jangan tersilap langkah tuan-tuan. Nah, biarlah apa yang kita buat ni sebagaimana Tuhan sebut, wa allawistaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaq. Dan sekiranya jin dan manusia ni kata Allah istiqamah. Ha, istiqamah di landasan yang benar, Allah bagi jaminan rezeki yang melimpah ruah. Tapi syaratnya di landasan yang betul. Jangan terbabas tuan-tuan. Nah, surah jin kau nak tahu, surah ke-72 ayat 16. Saya nak tanda dulu. Akhir sekali peringatan sedikit, peringatan 16 dan 16 ni persamaan seminar Zulhijjah. Jadi kita buat tiga benda lah. Setiap malam saya abang ni lah. Modern tak ada lah. Tapi sini tak abang ni tak apa lah. Ya. Pertama, kita berazam untuk puasa sunat. Kelebihan, hadis Muslim kata, dosa setahun dulu, setahun akan datang, diampunkan Allah. Dosa-dosa kecil. Yang kedua, memperbanyakkan zikir ini. Yang ni Nabi abang. Aku dan para anbiya sebelumku bila main seminar Zulhijjah, inilah zikir yang kami banyak baca. Tuan-tuan semua dah hafal. Cuma ada sedikit perbezaan. Ingat elok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada yuhyi wa yumiit. Sila rujuk kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, hadis Imam Tirmizi. Tak ada yuhyi wa yumiit. Nah, kalau tuan-tuan nak baca, pulang. Tadi kalau saya kata jangan baca, sah mengatakan Wahabi. Ampun ni kau mereka orang ya. Ya, Wahabi pula dah hutan ni. Nah, saya duduk di Yaman, saya kawan dengan Wahabi, saya sekawan dengan Syiah, tapi saya tetap dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran dan Sunnah. Nah, jalan yang kita akan tempuh, yang kita akan aman. Ha, jadi wirid tu sebanyak mungkin. Yang ketiga, memperbanyakkan doa. Masa mana mustajab doa? Ha. Kalau di Mekah, depa wukuf di Arafah merupakan rukun yang kedua, rukun haji. Bermula pukul 12 sampai pukul 6 petang. Time Mekah. Dengar khutbah, semayang jamak tamam, empat zuhur, empat asar. Kenapa? Nak bagi peluang memperbanyakkan doa. Sebab tu dia jamak taman siap-siap. Faham tak? Kita di Malaysia pukul 5 sampai 11 malam. Pukul 5 sampai 2:30 kita masih berpuasa.
Nabi bagi jaminan Allah akan memperkenankan doa orang-orang berpuasa selagi dia tidak berbuka. Ambil peluang tuan-tuan. Nah, kalau di saya dua kali pergi haji, memang betul. Saya tak nafi. Saya doa tuan-tuan di Arafah. Cuma saya tak minta kaya sebab itu saya memang saya tak mau. Kan? Tapi apa yang saya minta memang Tuhan bagi. Saya tak buang masa, minta maaf, bukan nak add kata kita warak, tapi macam warak agaklah. Kan? Saya tak buang masa lepas jamak Zuhur 4, Asar 4. Kan? Saya duduk dalam kemah tu. Lepas ni tak ada kemah tuan-tuan. By the year 2030, 2030 Mina tak ada kemah dah. Depa dah duk buat dah macam hotel semua. Ha, duk tengah saya tengok video tu. Satu bilik boleh 25 orang. Katil depa sempoi, boleh tutup jadi kerusi. Ha, bilik air tak tahulah banyak mana. Kena duk 25 orang, bilik air satu jam. Tambah aku pinjam pula dia tu lagi 4 jam. Saya pernah kena marah tuan-tuan saya guna bilik air. Tu mana-mana saya pergi outstation lah pun saya tak mau tidur orang. Biar saya bayar sendiri. Sampai lah lah jawatan lah pun. Dan bagi wakil rakyat, saya tak mau duduk orang. Biar saya bayar sendiri. Saya jenis lambat. Nak buat macam mana? Dah dari dulu. Tapi elok lah. Saya tengok bangunan tu mereka buat. Boleh menempatkan 5 juta. 5 juta di Mina tu. Ha, jadi sekali ni tak sabut dah sebab tahun saya pergi 2009 ada jemaah yang mereka berulang alik Mekah ke Mina tetapi mereka tidak bermalam di Mina. Pasal apa? Driver bas tu bangla. Dia pun tak tahu tahu mana bumi Mina. Dia tengok agak-agak dia park bas dia, jemaah pakat duduk lena syok. Pukul 1 pagi semua balik ke Mekah. Dia pun kata kami dah bermalam di Mina. Naya kena dam tu. Ha, tak tak dapat saya tu wajib haji. Jadi yang ketiganya time kita 5 petang 11 malam. Ambil peluang tuan-tuan. Sungguh kawan saya minta kaya Pak Haji. Memang dia kaya. Memang dia setahun dia. Dia balik pada Mekah dia kaya. Dia minta macam tu. Saya minta tak mahabat lah. Malu nak buat apa. Tapi Tuhan bagi. Bukan nak menikah dua, Mela duduk satu tu lah. Kan? Ha? Saya panggil pula bini saya, meh, duduk belakang. Aku doa, hang amin. Dia tak sanggup nak pembang tu, duduk doa minta apa? Kami pergi dua kali rezeki kami lah. Dia dua kali tapi pergi dengan dia sekali, 2009. Kali pertama saya dengan ibu, arwah ibu saya, dia 2005. Kali pertama 2009, baru kami pergi sekali. Jadi tiga benda ni pada 16 bulan 6 hari Ahad. Puasa sunat 9 Zulhijjah. Ijab wirid tadi, zikir tadi, memperbanyakkan zikir tadi. Yang ketiga, memperbanyakkan doa. Mudah-mudahan kita mintalah supaya negara kita ni aman, tenteram, mendapat pemimpin-pemimpin yang benar-benar walk the talk. Dia cakap, dia buat. Tak mau banyak cakap tapi tak buat. Tak kira mana-mana kerajaan, Kedah kah, Penang kah, tapi kita nak walk the talk. Apa yang dia janji, dia tunaikan. Itu masa kita. Cuba semua pakat doa itu. Takkan Tuhan tak dengar pun. Walaupun kita tak berada di Arafah. Ha, jadi sekadar tu kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul asbah. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين ربنا كما عفانا قل قولي هذا واستغفر الله الذي لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.